roket di launchpad ini sudah 4 jam sebelumnya sudah berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik Indonesia. Satria 1, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Vehicle is pitching downrange. Kita akan saksikan bersama. Sudah lift off. That incredible view means that Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40. And right now we are throttling down to prepare for max Q in about 30 seconds. As you may have heard us explain before, this is the period of highest aerodynamic pressure on the vehicle. That's because at this point we are seeing the greatest difference in dynamic pressure, which is increasing with the rocket speed, and ambient static pressure, which is decreasing as we move up through the Earth's atmosphere. With that call out, we know that Falcon 9 is moving faster than the speed of sound. Kita melihat bahwa Falcon semakin meningkatkan kecepatannya. Max Q. With confirmation that we've passed through Max Q, kita sudah melewati Max Q. Starting with main engine dan akan ada sejumlah event selanjutnya dengan main engine cutoff atau dilepaskannya main engine atau mesin utama dan diikuti dengan menurunnya kecepatan dan itu akan menjadi stage first atau tahap pertama dari booster dan targetnya adalah untuk landing pada dari pesawat atau sementara perjalanan akan dilanjutkan oleh satelit Satria 1 ke orbitnya yang memasuki tahapan kedua atau second stage. Di samping ketiga event atau kejadian utama tersebut, kita akan terus menyaksikan event-event selanjutnya dalam 10 detik ke depan. Main engine cutoff. Stage separation confirmed. Dan ini adalah pelepasan mesin utama atau roket dari Satria 1 satellite. So you heard the call outs there and you can see dan sudah kita dengarkan dan juga sudah kita saksikan bahwa NVAC engine di second stage atau tahap kedua telah dilepaskan. Ini adalah tahap kedua dan di sisi kanan layar kita melihat bahwa pesawat yang tadinya meluncurkan satelit Satria 1 telah kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya. Kita akan melihat event selanjutnya dalam 5 detik ke depan. Fairing separation confirmed. As some of you mentioned earlier, reusability is part of our secret sauce here at SpaceX. So with that confirmation of fairing separation, we know that kita ketahui bahwa kedua mesin pendorong satelit Satria 1 telah kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya menuju orbit. It's now T plus 3 minutes and 55 seconds. Dan sekarang waktunya adalah and we have a great view of stage 1 on the left and stage 2 on the right. Dan seperti kita lihat satelit saat ini tengah memasuki tahap kedua dan tiga dari Merlin engine akan membantu menurunkan kecepatan untuk satelit terus melanjutkan perjalanannya melewati atmosfer bumi dalam 20 detik ke depan.
Kita bisa melihat dua dari empat hypersonic Gripens yang posisinya berada di dekat booster. Stage pertama tadi telah kita lihat beberapa mesin pendorongnya telah kembali ke bumi. Dan kita pun melihat ada semburan gas, itu adalah nitrogen untuk membantu mengontrol atau mengendalikan arah roket dan juga nantinya membantu pengembalian mesin roket yang mengantar satelit Satria 1 kembali ke bumi. Ini adalah pandangan, bisa kita lihat di sisi belakang, itu merupakan pemandangan yang sangat indah dari planet bumi. Sementara waktu peluncuran sudah berlangsung selama 1 menit sekarang. Both vehicles are on nominal trajectories. Kedua vehicle atau kedua kendaraan saat ini sudah berada pada nominal trajectory atau trajectory nominal. Like I promised, we have great views of Earth behind. Dan seperti kita lihat, pemandangan bumi di sisi belakang itu sangat indah ya, bisa kita lihat dari kamera roket. Yaitu dari kamera roket yang saat ini tengah kembali ke bumi. Kita bisa lihat di sisi kiri layar, ketiga engine 5, 1, 5, dan 9 telah memasuki atmosfer bumi. Kita lihat gesekannya dengan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan adanya percikan api. Now with confirmation of entry burn shutdown, we have dengan one last burn before the first stage. Konfirmasi entry burn shutdown, kita akan memasuki event landing burn atau kejadian atau event di mana pesawat roket akan terus melanjutkan orbitnya kembali ke bumi, sementara di sisi kanan satelit Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya ke orbit, dan dapat kita dengarkan sejumlah trajektori atau lokasi disebutkan tadi. We'll also be coming up on SECO 1 or second engine cutoff 1 in about 30 seconds. Dan dalam 13 detik ke depan, engine kedua akan melakukan cut-off atau pelepasan juga, disebut sebagai stage 2 cut-off. See that MVAC continuing to glow bright orange until SECO 1. Dan kita akan terus melihat kilauan oranye tersebut sampai engine memasuki SECO 1, tahap SECO 1. Great call-outs. Dan itu adalah pengumuman dari telah dilakukannya tahapan SECO 1 untuk masuk ke orbit dari satelit Satria 1. Ini adalah pemandangan dari landing burn atau kembalinya roket yang mengantarkan satelit Satria 1 yang telah sampai ke bumi. Dan ini adalah landing yang berhasil atau pendaratan yang berhasil di atas lautan Atlantik. Dengan konfirmasi berhasilnya second engine cut-off, kita akan memasuki tahap second stage coast base sampai waktunya tiba. Kita akan menunggu selama 27 menit hingga satelit Satria 1 mencapai posisi orbit atau posisi selanjutnya dalam perjalanan menuju orbit.